Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini. Kejujuran Arya Saloka yang mengaku berat harus jadi pasangan Amanda Manopo Ikatan Cinta ternyata ada rahasia. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari gorajuara.com, sudah diketahui bahwa Arya Saloka sudah mempunyai istri dan anak yaitu Putri Anne dan Ibrahim. Tapi demi profesionalisme, Arya Saloka harus total menjadi pasangan Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Di balik semua itu, Arya Saloka mengaku berat sebenarnya menjalaninya. Tetapi Arya Saloka selalu tak bosan untuk belajar dan alhasil menjadi sosok Aldebaran yang diinginkan penonton. Berikut pernyataan pengakuan Arya Saloka saat diwawancarai Obsesi MMC TV. Kan sesuatu juga pasti semuanya berlatih, tapi gimana caranya bisa berkolaborasi supaya rasa berarti ini menjadi ringan karena dipikulnya bareng-bareng biar sendiri. Pasti nggak bisa membuat yang nonton senang terus bisa kompak lagi. Intinya kan sebenarnya apa yang harus kami lakukan adalah membuat sesuatu yang baru, yang lebih baik, benar-benar sangat di hati banget. Salah satu penonton juga bersaksi bahwa Aldebaran dan Andin memang pasangan akting yang luar biasa. Jadi saya juga ikutan nangis juga lihat adegan itu gitu. Memang mereka berdua sangat total ya untuk beraktingnya gitu, jadi memang benar-benar menjiwai sekali, ungkap penonton. Sedangkan kabar terbaru dari Amanda Manopo ternyata sedang menderita sakit. Kabar tersebut bersumber dari akun Instagram @aladirwatch. Unggahan tersebut langsung banjir komentar yang seolah menyalahkan Ikatan Cinta yang terlalu padat dan meminta Arya Saloka gantian membackup, karena setelah Arya Saloka keluar, Ikatan Cinta Amanda Manopo yang backup. Oke guys, mungkin itu saja tika yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.